Engkau yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Kau selalu menopang dan menolong kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Dia akan jadikan.
Jiwa kami bermegah di dalam musim.
melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144,000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12,000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12,000. Dari suku Gad 12,000. Dari suku Asher 12,000. Dari suku Naftali 12,000. Dari suku Manasye 12,000. Dari suku Simeon 12,000. Dari suku Lewi 12,000. Dari suku Isakar 12,000. Dari suku Zebulon 12,000. Dari suku Yusuf 12,000. Dari suku Benyamin 12,000. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.